Ibadah fardu puasa bulan Ramadan matlamatnya takwa. Macam mana takwa tu? Ini tips takwa part 1. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebut bahawa Umar Al-Khattab bertanya kepada Ubay bin Ka'am mengenai takwa. Lalu Ubay bertanya kepadanya semula, "Apakah engkau pernah melalui jalan berduri?" Umar menjawab, "Ya." Ubay bertanya lagi, "Lalu apa yang engkau lakukan?" Umar menjawab, "Aku akan berusaha keras dan bersungguh-sungguh berhati-hati untuk menghindari duri-duri itu." Lalu Ubay mengatakan, "Itulah takwa." Begitu cara mudah nak fahami apa itu takwa. Jadi kita gambarkanlah duri-duri yang patut kita elak untuk capai takwa tu. Antara duri-duri yang kita kena hati-hati dalam perjalanan hidup kita ialah yang pertama, duri-duri syirik. Kemudian duri-duri perintah, langgar perintah. Kemudian duri-duri langgar larangan. Ada perbezaan langgar perintah dengan langgar larangan. Kemudian duri-duri bid'ah. Kemudian duri-duri akhlak mazmumah. Kemudian duri-duri cerita dusta dan palsu dalam Islam. Dan serta duri-duri dosa kecil. Adakah kita sangat berhati-hati dengan semua duri-duri ini? Kalau ya, tinggi tingkat takwa kita. Jom kongsi tips cara nak capai takwa dengan hashtag tips takwa. Bermanfaat video ini, jemput kongsikan kepada yang lain, jemput follow, like dan komen.